kita sedang merayakan ulang tahun Sahdu yang ke 5. Sahdu sini, Sahdu sini. Sini sayang. Nah, say. Sini lah. Masuk TV. Subscribe ya. Like dan comment dan share juga, oke? Oke. Oke. Oke, wah, kali ini kita mau masuk rumah dulu. Buat yang pengen tahu, bukan pamer lo ya. Buat yang pengen tahu aja. Di mana sih rumahnya Lala sama Wawa? Di sini. Nah, kita masuk dulu ya. Kita langsung ke atas karena rame sekali banyak. Ke gubuknya Lala sama Wawa dulu. Orang rewang. Mohon maaf rumahnya lagi rame ya. Nah, ini yang sudah hadir. Terima kasih ya, Mbak. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, jadi di belakang saya ini pemberian dari teman-teman. Terima kasih yang sudah ngasih dari Lady First, Lamongan, ya kira gimana? Kudus, Rembang. Pokoknya semuanya terima kasih dan masih banyak yang lain. Cuma kebetulan belum sempat dipasang. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, sekarang kita ke kamar. Ke kamar juga. Ini ceritanya penggerebekan. Ini kamarnya berantakan banget, mohon maaf. Kamarnya seadanya, sesederhana ini. Yang penting nyaman ya. Ngomong-ngomong, baju favorit Ratu Seksi ini seperti apa ya? Ratu Seksinya Jawa Timur, bro! Kan mau ngejar yang ngomong. Ratu Seksi! Kalau aku sih sebetulnya sesuai sama predikat. Cie, predikat, bukan. Ya seksi-seksi berarti. Sebetulnya aku gak merasa seksi loh ya. Ini konfirmasi dari aku. Aku tidak merasa seksi sama sekali. Nek seksi konsumsi, iya. Atau seksi sibuk, iya. Oke, okay, aku kasih tahu baju favoritku yang pastinya suka yang seksi juga dong. Sini. Nice. Seperti apa? Penasaran ya? Penasaran. Ini bukan baju nyanyi ya? Itu baju sehari-hari. Baju seksi. Baju favorit. Ini ada di saat pegel. Nek wis penat ngono, nyanyi pegel, tekan dindi wis aduh awake wis kaku kape. Aku pasti pakai baju ini langsung baju favoritnya, baju favorit. Ini dia. Kayak gambar mukinya. Oh, enak iki gawenane sumpah. Kayak ini ku halus lho, kan? Sutra kala baju favorit. Lho kan, rendo-rendo ini alami, lho melintir. Warna kelunturan. Ini aslinya warna ungu loh ya, saking seringnya dipakai. Nah, enak ini. Favorit. Favorit. Tapi ternyata kan, seperti ini, kan? Gambarnya lucu loh, Hello Kitty loh, cek salah loh ya, Hello Kitty. Oke. Okay. Di sini ada. Apa ya, perhiasan imitasi-imitasi yang gak begitu mahal tapi gunanya banyak sekali ya. Oke, kali ini kita ke kamarnya Syahdu atau Sayang Cinta. Oke, kebetulan Syahdu kan anak cewek, jadi memang sengaja temanya pink dan dia kan masih kecil,
sebetulnya dia nggak minta sih tema Hello Kitty, cuman emang mamanya aja yang dari dulu pengen punya kamar Hello Kitty, terus alhamdulillah keturutannya di anaknya ya. Kalau mama kan temanya kan tikus kamar. Oke, kita sampai di ruang keluarga. Keluarga gue kok cili ini ruangannya ya. Ruang nonton TV aja. Sebenarnya ini dulu rencana untuk musola, cuman beralih fungsi karena memang rumahnya sempit seadanya ya. Di atas ada foto pembelana. Pemberian. Ada di zoom loh, kira-kira loh ya. Kira-kira. Nice. Hati-hati. Dan centes. Tuh mama-mama udah punya anak satu loh itu fotonya, jangan salah. Soalnya di foto itu banyak yang nanya. Mbak itu foto tahun berapa gitu, kok masih muda loh. Mbak pikir aku wis tuwek ngono ta saiki rek. Kayak udah punya anak 5 tuh di foto. Malah anaknya berapa loh. Mbak pikir anakku 5 ngono ta siji. Ya tolong. Ketake. Ketake anak 5. Lah iya, dua anak 5. Nah. Kali ini sebetulnya ini ruangan yang diada-adakan, maksudnya dipaksa untuk ada. Karena kalau kita seharian di rumah terus kan pasti suntuk. Jadi kita butuh ruangan yang agak terbuka. Karena kita kan masalahnya banyak ya, jadi kemalam stres sebenarnya nang oma. Yuk kita ke ruangan itu. Sampailah kita di ruangan rahasia. Lagi ini ke awak dewi kemarin juga biru, soalnya awak dewi kan sebetulnya itu alergi sama matahari. Soalnya keturunan vampir sih an. Nah, di sini. Ini dia tempat kita bersantai, tempat kita ngopi, nongkrong. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nongkrong atau mungkin giba-giba ria, datang ke sini nggak apa-apa ya, di Cafe Lawa. Rencana buka kafe ya, Wak? Iya, Mbak Evi. Adhan.